Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami Adivia TV. Sobat semua, pada kesempatan kali ini kita mau mereview jajanan unik kelapa bakar di area Sungai Ula, Kota Bangko ya. Jadi saya sering lewat sini, saya tertarik. Jajanan ini sangat unik dan saya ingin mencobanya hari ini. Sobat semua, kita hari ini berada di jalur lintas Sumatera. Kita mau icip-icip kelapa bakar. Bang, apa namanya bang? Antoni. Bang Antoni di daerah Sungai Ula ya? Ya. Nah, ini kelapa bakar. Bagi anda yang di Kota Bangko, silakan anda mampir di sini ya. Di bawah pohon rindang, ini pohon akasia nih. Kalau dari arah Bangko ke Bungos sekitar berapa kilometer bang? 1 kilo ya, ya, dari kota. Ini kelapa bakar diracik dengan rempah-rempah. Terus tak? Berapa lama bakar tuh bang? Kalau 2 jam malah. 2 jam ya. Mulai jualan jam berapa bang? Jam 10 bang. Jam 10. Ya, jam 10. Sampai sore, sampai malam. Jam 6. Jam 6 sore ya. Tapi ada terus yang beli bang ya? Ya. Lancar. Ini bang, mau nanya khasiatnya apa nih bang? Untuk khasiat kolesterol, batu ginjal, apa bersihkan organ tubuh, darah tinggi, masuk angin. Oh itu ya. Bisa sampai keturunan bisa juga. Insyaallah. Insyaallah. Rutin minum. Iya. Ini kelapa biasa dibakar bang ya? Iya, kelapa hijau biasa. Hijau biasa. Udah berapa lama jualannya bang? Oh, 9 bulan bang. 9 bulan iya. Alhamdulillah lancar bang ya. Amin. Inilah lokasinya guys. Nggak apa-apa kita masukkan ke YouTube bang ya. Iya. Nggak viral. Bang Antoni jadi viral di YouTube. Ini jualan kelapa bakar di Sungai Ula, Kota Bangko ya. Nah, ini tempat pembakarannya sobat semua. Nanti kita coba icip-icip. Kita duduk di sini ya. Ini suasananya cukup asri ya, di bawah pohon rindang. Panas ya. Ini rempah aja. Wah, ini kita coba ya. Sensasi kelapa bakar Bang Antoni. Nih bagi yang ingin pesan nih ada ini nomor HP-nya. Nih di Kota Bangko. Oke, di situ aja bang. Oke, kita icip-icip dulu. Kita coba lihat. Tapi ini masih panas. Masih panas. Nih udah kelihatan rempahnya. Rempahnya apa bang? Rempahnya lengkap ya bang. Ada bumbu khususnya. Ada jahe merah, serai, cengkeh, beli manis, daun pandan. Lengkap ya? Ya. Ini rempah-rempahnya guys. Ini ada jeruk, daun pandan. Bisa untuk menambah imun rekan-rekan semua. Oke, kita akan coba ya. Tapi masih panas. Rekan semua, satu porsi kelapa bakar ini dihargai dengan harga 20.000, sangat sesuai dengan prosesnya. Untuk pembakaran saja butuh waktu sekitar 2 jam, ditambah lagi dengan rempah-rempah yang ada di dalamnya. Jadi 20.000 ini itu sudah pas untuk cita rasa dan proses pembuatannya. Tapi ini sangat enak, segar untuk kita konsumsi dan berkhasiat untuk kesehatan, untuk menambah imun kita di musim pandemi seperti saat ini. Jadi rasanya ini unik, terasa sekali rempah-rempahnya dan enak. Sensasi rasa rempah-rempahnya enak. Ini dapat kita lihat ada jeruk nipis ya, ada daun pandan, ada serai dan rempah-rempah lainnya, ada jahe. Sehingga cita rasanya unik ya. tapi enak untuk disantap, apalagi dalam suasana yang dingin. Segar sobat semua. Ini sensasi rempahnya sangat segar. Ini patut sobat-sobat semua coba di sini ya. Rasa rempah-rempahnya sangat terasa. Oke, sobat semua, demikian video singkat kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini Adivia TV agar Anda tidak ketinggalan akan informasi dan video-video kami selanjutnya.